Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, yang pertama Elisa Leviarawan. Hadir, Bu. Kemudian Dea Aulia. Hadir, Bu. Ramadhani Fajri. Hadir, Bu. Agustinus Kasia Dosa. Hadir, Bu. Yoga Fadila Gapar. Hadir, Bu. Maulida Hasana. Hadir, Bu. Siti Fatima. Hadir, Bu. Bobby Setiawan. Hadir, Bu. Tris Maulid Amin. Hadir, Bu. Tangan kanan, Tris. Rizky Pratiwi. Hadir, Bu. Gita Mudita. Hadir, Bu. Ada yang belum disebut? Anis ya? Ya. Ya, selanjutnya kita berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa, Ibu punya yel-yel. Ibu peragakan dulu, nanti kalian ikutin ya. Iya, Bu. Ya. Semuanya bisa berdiri dulu? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Segalanya demi kemerdekaan kita. Ya, 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 ya.
Bu. Thank you.
Gimana yang susah? Ada, Bu. Benar, apa? Masih tulis nama, Bu. Ya, waktu mengerjakan soal sudah habis. Sekarang Ibu minta perwakilan masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan tugasnya. Congkok. Ya. Nomor 1, apa yang dimaksud mencair? Mencair adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Yang nomor 2, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Pernah. Berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Ada es krim, Bu. Ada mentega. Ada lilin juga. Nomor 4, pada tes wacana tentang mencair, mencair menjadi pada es. Namun, apakah proses terjadi juga pada logam? Tidak, karena logam terbuat dari benda padat yang dapat mencair. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa mencair adalah proses perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contoh proses mencair seperti es krim yang meleleh, lilin yang meleleh, dan mentega yang meleleh saat dipanaskan. Logam tidak dapat mencair karena logam terbuat dari benda padat yang tidak dapat mencair. Sudah, Bu. Oke. Wah, bagus sekali ya presentasi teman kalian. Iya, kita beri tepuk tangan dulu yuk. Iya. Apakah kalian pernah melihat salju? Pernah. Di manakah kalian bisa melihat salju? Di Kutub Utara, Bu. Ya. Di Amerika. Di kulkas. Di kulkas ada banyak, Bu. Enggak ada, Bu. Di kulkas, Bu. Wah, jawabannya ini pada mantap-mantap ya. Kalau gitu Ibu tanya lagi. Apakah salju juga bisa meleleh? Bisa. Gambar salju. Coba kalian amati. Ya, Ibu beri waktu 5 menit untuk mengamati. Dari gambar salju tersebut, maka akan tercipta karya seni. Coba kalian lihat halaman selanjutnya. Ya, kalian sudah mengamatinya kan? Sudah, Bu. Ya, di sini Bu mau tanya, menurut kalian unsur apa saja yang ada di dalam karya seni ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Unsur garis, bentuk, dan warna, Bu. Ya, bagus. Terus, Rama, bentuk apa saja yang ada di dalam karya sini? Ada segitiga, Bu. Ada bulat, ada kotak, dan lain-lain. Ya, bagus sekali, Rama. Baiklah, Ibu mau perjelas lagi. Di dalam karya sini ini ada beragam warna. Di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Kemudian, warna juga ada garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek dan juga panjang. Selain garis, juga ada bentuk. Bentuk ini juga bermacam-macam. Di antaranya seperti yang dikatakan Rama tadi, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk segitiga dan juga lingkaran. Nah, begitu anak-anak. Iya, Bu. Sekarang Ibu minta kalian mengisi tabel yang ada di lembar kerja tadi. Di situ diisi ya sesuai hasil pengamatan.
situ sudah Ibu sediakan 12 kotak. Kotak-kotak itu kalian gambar ya. Iya, Bu. Ibu beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Ayo gunakan pewarna dan pensilnya ya. Iya, Bu. Kita Bu nakal. Kenapa kita nakal? Ngomong-ngomong Bu. Gak boleh gitu ya kita. Wah, hasilnya bagus-bagus ya. Kira-kira dari tiga gambar ini yang mana yang paling bagus? Thank you.
Iya Bu, sudah. Oke Bu. Sudah Bu. Ya ketua kelas boleh pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Beri salam.